Kang Ajat, ini anggrek apaan sih, wangi banget? Ini kono katanya adalah namanya ada capung Bali Pink. Oh, ini capung iya, Bali Pink? Iya, capung Bali Pink ya. Ini tuh wanginya itu benar-benar hampir mirip sama kapuas. Nyeleksek ya, wanginya tuh benar-benar nyeleksek ya. Nyeleksek banget emang Kang Ajat. Iya, nyeleksek banget wanginya. Ini tuh kalau kita lagi lewat seruwing-seruwing gitu loh. Kang Ajat, ya, kita tebak-tebakan aja yuk. Iya. Nah, ini kan masih jadi misteri. Iya. Capung Bali Pink itu hasil silangan apa? Iya, nah coba lihat kita otopsi. Dendrobium ini kalau menurut Kang Ajat ya, karena sekarang udah ada yang udah katanya udah diregister gitu ya, gitu ya. Udah ada informasinya tentang jenis-jenis anggrek ini. Ini kalau dilihat itu kayak kapal lama ya Kang, kalau kapal masalah lama. Emang nggak bisanya ngomong kapal baru gitu kan? Enggak lah, kapal katanya kalau nggak salah ini itu kayak dendrobium kapal lama ya, kayak kalau menurut Kang Ajat ya. Kapal lama. Iya, kalau kan kapal lama itu terkenal juga dengan si itu tuh apa namanya tuh? Ajima. Ajima ya. Memang kan capung Bali kan. Iya, tapi kalau menurut Kang Ajat sih kalau dilihat itu sama-sama aja gitu loh Kang. Ya, apa lidahnya tuh gitu ya sama. Dan ini tuh ada juga yang bilang kan si kapal lama itu capung alor ya. Capung alor ya. Cuma emang menurut Kang Ajat itu bentuknya yang berbeda aja ya dari apa nih ini sepal atau petal ya. Nah, iya Kang, masih itu masih ketukar antara sepal dan petal itu. Ini sepal ya kalau nggak salah ya, ini petal gitu ya kalau nggak salah ya gitulah. Tapi kalau kapal lama itu silangan apa sama apa nggak sih? Aduh, kira kadang tuh harus searching dulu, itu apal silangan mana? Oh, tapi kalau kupingnya itu kayak kuping aji, itu ya ajima ya. Nggak tahu ini teman-teman. Ini kita ngomong bener-bener cuma tebak-tebakan ya teman-teman. Jadi jangan dibully. Nah, ini yang disebut anggrek capung Bali itu ini katanya. Ini rumpunannya besar. Dan ini teman-teman kalau mau lihat sendiri, mau apa namanya, mau tawar-tawar silahkan datang ke sini ya teman-teman. Ke Pami Orchid. Kapling seberapa Kang Ajat ini? Ini kapling 17. Kapling 17. Nah, ini kalau teman-teman bisa lihat ya, di sini ada nama-nama ini adalah kapal jelas enggak ya? Jelas enggak iya, ya? Ini mirip ya, mirip ya. Ini kalau menurut Kang Ajat ya. Entar dulu ya. Ini adalah dendrobium kapal lama ya. Tuh, kalau boleh dilihat, ini itu memang mirip banget sama kelihatan enggak sih kan di kamera, bagus enggak sih? Gelap. Gelap ya. Oh, ini kapal lama lah ya. Ya, ini kapal lama ya. Sini lagi ya. Ini menurut Kang Ajat ini adalah sama dengan dendrobium kapal lama ya. Kapal lama. Ya. Ini silangan. Ini adalah silangan dari sebentar Kang Ajat ini. Ini dendrobium silangan dari dendrobium goldii dan juga Nero Super Bean ya. Tapi mirip ya, cuma mirip ya. Mirip kapal lama. Iya, nah, dan kita coba akan searching yang namanya dendrobium ajima ya, coba ya. Dendrobium ajima juga ya, mirip kapal lama, ya, cuman makanya pinknya lebih banyak kan. Ya. Kalau ini pinknya keputih-putihan ya kan. Nah, kita akan lihat ya apakah ada di Orchid Root. Ya, ternyata nggak ada ya, ajima ya. Nggak ada ya. Tapi ya, kalau kesimpulannya menurut Kang Ajat sih yang namanya dendrobium capung Bali Pink sama kapal lama mungkin ada silsilahnya yang sama. Mungkin karena variannya banyak, mungkin ya Kang, variannya banyak. Jadi orang menyebutnya itu capung Bali Pink, ada juga capung Bali White, ada juga yang bilang kapal lama, ada juga yang bilang ajima. Mungkin kalau menurut Kang Ajat itu sama aja gitu ya. Hampir sama aja gitu ya, cuma beda varian warna bunga mungkin ya kan, gitu ya. Gitu. Tapi ini kira-kira dibanderol berapa Kang Ajat? Ini mungkin nggak tahu nih harganya berapa ya, lumayan. Pokoknya ya yang pasti 1 juta up ya. Iya mungkin, lebih lah kan kayaknya. Iya berarti gini mah, lah, 1,5 sampai 2 juta lah ya. Mungkin lah ya seperti itu ya. Nah ini di mana Kang Ajat? Ini di Pami Orchid ya, Taman Anggrek Indonesia Permai, Kapling 17 ya. Ya. Ketika kita hanya sebagai newbie ya, terus juga sebagai hanya mengamati menurut versi kita sendiri ya. Kalau misalkan ada kesalahan atau apapun gitu ya, minta maaf ya gitu ya. Karena kita memang ini kita ngegosip kan aja. Ngegosip ya. Kalau gosip makan sendiri kan kita apa ya Kang, kita menelaah gitu ya, apa yang kita lihat, apa yang kita jumpai, kita samakan gitu loh ya, gitu ya. Dan kita menarik kesimpulan bahwa capung Bali Pink sama kapal lama sama ajima itu mungkin masih satu indukan lah ya, satu genus lah ya, turunan gitu. Dan kita itu cuman penghobi ya, bukan ahli botani.
seperti Lindley. Wah, dan, jauh. Dan tuh, kayak kemarin Kang Basir juga kan upload yang itu tuh, yang The Bloom Hybrid yang wangi itu. Oh. Dan itu menurut Kang Adit juga sama aja seperti mirip ini. Ya, mirip, mirip kapal lama ya. Cuma lebih kan, bulat. Dan itu kan memang wanginya banget ya. Dan Kang Adit juga cepung Bali. Iya, Kang Adit juga kemarin juga pernah nemu satu lagi ya seperti ini miripnya ya. Itu emang wanginya benar-benar wangi banget gitu loh. Ya udah Kang Ajat, kita closing aja, banyak yang harus digosipin. Ya udahlah, sekian saja video dari Kang Ajat, Kang Basir dan juga Bu Dewi ya. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya ya. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya ya. Tetap stay tune ya, setiap hari jam 10 pagi hanya di YouTube. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.